السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نعيد تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين في كتاب يتبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في آداب طالب العلم مع رفقائه رفاقه وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا كعدة المعلمين ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة ولا يعبث بيده ولا غيرها ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه Faslun membahas tentang adab pencari ilmu kepada teman-temannya. Adab kepada guru sudah kita jelaskan, kali ini adab kepada teman saat mencari ilmu. Adab kepada teman itu sama dengan adab kepada gurunya, karena adab kepada teman menjaga kemuliaan guru. Juga menjaga pikiran dan perasaan guru. Nah, itu adab kepada teman. Ketika mencari ilmu atau adab kepada orang yang menghadiri majelisnya guru itu sama atau secara tidak langsung adab kepada guru. Wayam bagi dan seharusnya juga Anya tak ia beradab ma'arif kotihi kepada temannya wahadirihi dan kepada orang yang hadir majlis syekh majlisnya gurunya temannya yang memang dia belajar dengan guru tersebut satu macam kitab atau dua macam kitab atau orang yang sekedar hadir beda ya kalau sekedar hadir itu ya itu tadi mendengarkan masuk telinganya antara jatuh ke hatinya atau lewat keluar ke telinganya tapi kalau murid belajar itu bukan hanya mendengar tapi dia juga menelaah Mengulang-ulang apa yang didapatkan dari syekh, dari guru Kalau orang sekedar hadir kan cuma dengarkan ini toh Walaupun bawa buku, bawa pulpen Paling pulang taruh Gak pernah dibuka Gak pernah diulang Nyatet, nyatet Dengarkan, dengarkan, paham, paham Tapi gak pernah diulangnya Mungkin juga nggak ditanya sama guru. Apa yang kamu catat? Hafalannya anda. Karena apa? Cuma sekedar hadir. Tapi kalau murid tidak sekedar hadir, tidak sekedar mendengarkan, dia belajar, dia menghafal. Apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan, hafal sama dia. Bukan hanya kitabnya yang dihafal tapi penjelasan guru ini dihafal. Selain dihafal, dicatat. Kapan ada lupanya, dia lihat catatannya. Kapan hilang fahamnya, pengertiannya, dia tanyakan kembali. Itu murid. Beda kan ya? Dengan orang yang hadir, hanya sekedar hadir lah teman yang sama-sama belajar memahami menelaah mengulang apa yang dia tidak mengerti yang tidak ia paham atau juga dengan orang yang hak sekedar hadir tetap murid itu harus adab kepada mereka nah, adab kepada temannya yang sekelas ataupun beda kelas dan juga kepada orang yang sekedar hadir majelisnya gurunya untuk apa perlunya kita adab kepada mereka kepada teman dan orang yang sekedar hadir fa inna dzalika ta'addubun karena sesungguhnya hal itu adalah sopan santun kita, akhlak kita, adabnya kita kepada guru. Memuliakan berakhlak beradab kepada muridnya itu sama dengan beradab kepada guru. Orang yang hadir ingin mendapatkan ilmu gurunya, ketika kita adab dengan dia itu berarti kita beradab kepada guru. Secara tidak langsung itu. Kenapa para ulama itu dimuliakan? Karena memuliakan mereka itu sama dengan memuliakan nabi, sebab mereka membawa ilmu yang diajarkan oleh nabi. Maka, mau tidak mau, kita harus memuliakan ulama. Begitu juga teman. Teman ini, mereka mempelajari ilmunya guru. Maka, mau tidak mau, dia akan menjadi alat penyebar guru di dalam ilmu. Maka, kita pun juga harus adab karena adabnya kita dengan dia, karena guru untuk guru demi guru. Begitu juga orang yang hadir di majelisnya guru. Karena itu fa'inna dzalika ta'addubun ma'asy syekh juga wasiyanatun li majlisih menjaga kemuliaan menjaga kerohanian majlisnya guru teman jangan kemudian kita karena teman nggak menjaga adabnya sakarpe. Atau orang yang hadir nggak kita hormati misalnya Ini tidak Jadi menjaga kemuliaan Kerohanian majelisnya guru Kita pun perlu adab kepada Teman kita Atau orang yang hadir di majelisnya guru Kita Kemudian Wayat ud datal laki datal duduknya seorang murid di hadapan guru itu duduknya pelajar bukan duduknya guru duduknya guru itu beda dengan duduknya pelajar maksudnya apakah beda enggak guru mau duduk model gimana pun dia guru Walaupun ada adab yang harus dijalankan oleh mereka, oleh guru, yaitu duduk memuliakan ilmu, seperti yang sudah dipelajari, duduk dengan hai'ah, wakor, sakinah, kan gitu. Ya, sudah, dan itu sudah dijelaskan. Tapi misalnya guru tadi itu mengangkat kakinya karena capek, karena kesemutan, atau karena asam urat, dan yang lain sebagainya, wajar tapi murid memperlakukan itu kepada di hadapan gurunya nggak pantas walaupun lebih tua walaupun lebih tua muridnya ya tapi itu dilakukan kepada gurunya nggak pantas menghadiri majelis ilmu majelis taklim yang meng, yang ngisi lebih muda dari dia mungkin jauh kemudian duduknya diselonjorkan dia kehadapannya nggak pantas ini tua tapi bodoh menang umur tapi nggak punya akal. Hmm. Tapi terkadang hal ini bukan hanya di dalam majelis ya, anak mudanya pun juga seperti itu. Terkadang mereka apa? Di yasinan atau hal yang lain sebagainya. Terkadang selesai menselonjolkan kakinya, arah kakinya ini ke hadapan orang yang lebih tua dari dia. Dan itu gak pantas. Apalagi kepada guru. Ini kepada sesama aja, sesama teman, nggak pantas. Ini duduk di sini, temennya duduk di depannya, kakinya diselonjorkan nggak ada teman-temannya, nggak pantas itu, bukan akhlak itu. Ini kepada sesama teman ini, apalagi kalau yang menyelonjorkan itu lebih muda, lebih nggak pantas lagi. Apalagi diselonjorkan kakinya ke hadapan guru, lebih-lebih nggak -lebih pantas lagi. Dan itu terjadi di pengajian-pengajian. Mestinya kalau mau menselonjorkan kakinya karena nggak mampu, duduknya jangan di depan, apalagi diselonjorkan ke arahnya guru. Salaf itu mengajarkan adab menselonjorkan para salaf dulu itu menselonjorkan kakinya ke arah rumahnya guru nggak berani, walaupun dia berada di rumahnya, bukan di majelis loh ya, berada di rumahnya menselonjorkan kakinya ke arah rumahnya guru nggak berani. Kenapa? Begitu memuliakan dan mengagungkan gurunya. Karena itu mereka kalau duduk di timur nggak mungkin mau menselonjorkan kakinya ke arah barat. Arah kiblat nggak mungkin. Itu para salaf begitu memuliakan dan mengagungkan. Kalau orang sekarang mungkin mengatakan wah itu lebay. Apalagi apa nggak lebay coba? Yang guru datang mobilnya gini berhenti seperti patung. Apa itu tidak lebay? Kalau ini yang menjelaskan kita dibilang lebay. Kalau yang melakukan itu kiai kiai tidak dibilang lebay. Itu lebay itu mobil dokter. Lebener bener adab itu adab bener. Ini juga adab. Apa bedanya? Itu adab ini juga adab. Tapi kenapa ini kok dibilang lebay? Itu nggak dibilang. Tapi ini terjadi. Selonjor kakinya. Ditegor, ngambul mengatakan ini mengatakan itu dan ditegur itu bukan adab itu bukan adab adab ini Lihat, duduknya itu datang muta di hadapan guru duduknya seperti pelajar di hadapan guru memang orang kalau nggak pernah ngajar biasa nggak tahu bagaimana orang mengajar. Tapi kalau dia sudah mengajar baru tahu bagaimana pengajar itu. Susahnya di dalam menjelaskan, menerangkan, mendidik baru tahu. Dia mendidik anak aja gak kuat-kuat dasi, -kuat, Dicul. Belum ngajar ini anak ini. Belum ngajar Al-Qur'an atau belum ngajar semisalnya dari bab ilmu adab dan lain-lain sebagainya. Apalagi ngajar seperti itu, ya mungkin gak sih dicoplok. Dicul. Bukan angkat kepala lagi sudah bukan angkat tangan lagi, angkat endasnya dilepas. Tapi susah. Lah ini adab diperlukan. Kenapa? Mereka memperjuangkan sesuatu yang sangat hebat itu. Makanya guru ini jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. di anak itu loh yang nggak seperti guru di dalam mendidik mereka. Kita terkadang ampun-ampun. Lah guru lebih dari orang tua dalam mendidik. Kayak apa sih didikan orang tua? Dan banyak rohmahnya, rohmah yang salah. Kasih sayang yang salah kepada anak. Kasihan liburan dibebaskan. Ini nggak usah yang jauh-jauh yang hadir di sini loh anaknya kalau liburan dibebaskan. Kasihan di pondok sudah jenuh. Banyak hafalan, banyak pelajaran. Iya, koyo anak yang no pondok 24 jam megang kitab anaknya di banyak majelasnya pulang kasihan biar refreshing refreshing itu kalau panas dari pagi sampai malam kitab tok yang dibuka sama anaknya hafalan ini hafalan itu oh, anda majelas jelas kok Dibuat, lu bebaskan loh orang tua guru Enggak seperti itu walaupun liburan dipantau muridnya oh main diingatkan anaknya atau orang tuanya. Kalau orang tua Anda lebih banyak nyantai anak doa. Lebih banyak nyantai. Kalau guru enggak beda. Karena guru itu keinginannya kepada murid lebih besar untuk memberhasilkan dia daripada orang tua kepada anaknya. Karena itu adabnya ketika duduk itu harus sempurna Bukan sembarangan duduknya di hadapan guru ya. Kemudian Walai an min haja. Jangan sampai murid itu mengangkat suaranya dengan lantang kalau tidak diperlukan Kalau diperlukan boleh misalnya apa majelis tidak ada mikrofonnya dia jauh di belakang mau tanya Jangan diangkat suaranya. Saya mau tanya. Ini yang enggak dengar. Angkat karena apa? Ini haja. Lantangkan suaranya, haja. Seperlunya. Misalnya dengan volume 5 itu gurunya sudah dengar, jangan ditingkatkan sampai 10. Keliru. Para sahabat itu di hadapan Nabi nggak berani mengeraskan suaranya, apalagi Allah sudah mengingatkan mereka. Ya ayu amanu La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Wa la tajharu ba'd apa? Wa la tajharu bil qauli ka jahri ba'dikum ba'dha. Katanya Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Jangan pernah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Wa la tajharu lahu bil qauli." Dan jangan kalian keraskan dengan ucapan kepada Nabi seperti kerasnya kalian di dalam berucap kepada sebagian kalian atau beradablah saat berbicara jangan seperti saat kalian berbicara satu dengan yang lainnya kalau sama teman kan enak ngomong nah, kalau sama nabi jangan berbuat seperti itu harus menjaga tutur kata perkataan dan yang lain sebagainya nah, tapi zaman sekarang dibalik jadi mau guru ini harus bertutur kata lembut kepada muridnya. Murid sakarpe ngomongnya ambil guru nih. Ini pernah terjadi, bukan tidak pernah terjadi. Saya ngomong ini karena pernah terjadi. Giliran kita yang ngomong ngelekit omongan mana sati dan lain sebagainya. Iki murid lo ngomong kayak ngono. Kalau dia ngomongnya sakarpe nggak pernah mikir nyelekit apa ndak mana sati apa ndak luwe ngemen apa ndak nggak pernah mikir dia. Kok jadi diopong tanggemi kayak ngono. Ini tak dibakar mulutnya. Lah untung itu orang masih punya rahma, ndak langsung ke ampleng. nah, Coba anak punya rahma langsung, tak nah, jadi tombak tombak-tomba ayo nah, masuk akal kan dibalik. Ada murid itu harus lebih menjaga dalam berucap kepada gurunya. Kalau guru wajar, malah pernah ada satu guru berkata gini. Terkadang murid itu perlu dikeluarkan kata-kata kasar, tujuannya apa? Bukan menghinakan, tapi agar dia teringat sehingga tidak mengulanginya lagi. Bukan tujuannya menghinakan. Pahamnya orang jangan cetek ya. Paham itu yang yang yang, yang dalam. Tidak untuk menghinakan, tapi kata-kata itu memang sengaja dipedeskan supaya murid tadi itu teringat sehingga tidak mengulanginya lagi. Murid dulu kalau sekarang ngambul. Kalau sekarang sudah melu meneng. Kalau sekarang karena model-modelnya kewanitaan laki tapi ke Cuma bedanya punya alat dan pakaiannya gitu aja wis. Coba ndak podo plak. Sifatnya sama, ngambulan ngeremeng ngomong di belakang, tidak gentle itu lama semuanya. Ya. Kalau dulu tidak sengaja sama gurunya kan dan itu dijelaskan sama gurunya. Tujuannya anak ucapkan seperti ini supaya ente teringat selalu. Dibilang sapi, jangan seperti sapi ente. Tujuannya bukan menghinakan, tapi supaya murid tadi itu teringat perkataan itu sehingga tidak mengulanginya. Tapi kalau orang tidak ngerti, mosok oh, guru cangkem kok ngono ambik murid Nah, gak ngerti. Biar orang nggak ngerti biasa. Kalau orang nggak ngerti komentar itu biasa. Tapi kalau orang sok mengerti ini yang repot. Menghadapi orang sok mengerti ini repot. Loh, terkadang seperti itu. Tapi kalau murid nggak boleh. Kalaupun misalnya terjadi ada muridnya seperti itu, guru itu harus sabar. Nah, ada ihtimalul ada. Jadi menang, memikul hinaan atau keburukan orang itu termasuk daripada sabar. Nah, dia terus mendidik, terus mendidik karena itu tidak mengangkat suaranya melebihi suara gurunya kecuali haja keper, keperluan. Walayat hak tidak tertawa juga di hadapan gurunya. Walaupun misalnya yang diceritakan itu guyu, kemudian bukan ngelepas tertawanya dengan tertawa terbahak-bahak. min dan juga tidak banyak berbicara dari selain yang dibutuhkan. Walaupun gurunya nggak dengar di belakang, gurunya nggak dengar ini yang hadir misalnya ratusan orang gurunya nggak denger, dia omong-omongan tetap tidak berbicara kecuali lihat haja, mana duduknya di luar, anak ngomong guru anak gak denger, gak tahu anak omong-omongan gak tahu, tetap walaupun di luar mana bagian dagang tetep hanya haja bukan kemudian ini omong-omongan ini, ono oh dan yang lain sampai awal sampai akhir Sholawat dan mengikut sholawat Waktu ini ceramah tok mungkin meneng Itu pun terkadang masih omong-omongan Tapi waktunya anu lah nah, ini enggak Tidak banyak berbicara walaupun gurunya tidak mendengarkan pembicaraannya Bahkan tidak melihatnya ia berbicara Adabnya tidak berbicara Lah adab itu yang dilakukan bukan karena dilihat Adab itu hias Kita hiasi diri kita dengannya Dilihat ataupun tidak Diketahui ataupun tidak hingga tidak berbicara sepanjang majelisnya guru walaupun gurunya itu tidak melihat dan tidak mendengarkannya kecuali lihaja untuk hajat ada keperluan baru kemudian walayakbas biadihi walaihi tidak banyak main dengan tangannya dan selainnya main pulpen atau main hp dan semisalnya ya. walayal yaminan walai shimalan, haja tidak banyak menoleh kanan dan kiri kecuali haja nola, nola itu. nanti noleh kanan, nanti noleh kiri, apalagi sampai noleh belakang. Noleh kanan kiri tuh sudah nggak ada Apalagi sampai noleh belakang. Gurunya di depan dia noleh belakang. Tambah. Itu. Ini noleh kanan dan kiri nih tidak diperkenankan apalagi oleh belakang kecuali untuk haja kecuali olehnya untuk haja misalnya gurunya mengisyaratkan kemudian dia menoleh melihat apa yang dibutuhkan gurunya dan semisalnya nggak apa tapi kalau enggak apa perlunya tola tolen anak itu ketika memandang wajah orang tua dengan pandangan taklim dia mendapatkan pahala dan itu termasuk sifatnya anak yang berbakti dihilangkan pandangannya dari orang tua nolak noleng rugi dia memandang bisa memberikan pahala yang besar dari Allah untuknya tapi dia buang begitu saja Padahal cuma dengan melihat Apalagi anak sekarang Diajak ngomong sama orang tuanya bingung HP ini Oke pak Ya bapak Ayo, Ambil HP ya Kepada guru juga gitu sekarang Nah ini salah semuanya nih Harus diperbaiki Lihat guru nah, Lihat guru Bal yakunu mutawajjihan di syekh Hendaknya ia menghadap guru Lihat gurunya Perhatikan Kemudian Musrian ila kalami Dengarkan Simak Ucapannya Pembicaraannya Perhatikan Apa yang disampaikan Itu adabnya murid kepada guru Dan juga kepada temannya Jadi jangan mengganggu Temannya dengan mengajak terus berbicara atau membuat dia menoleh terus dan yang lain sebagainya karena adabnya kita kepada mereka itu adalah untuk adabnya kita kepada guru dan menjaga kerauhanian ketenangan majelisnya guru nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya kita bisa menjadi umat yang sangat dicintainya yang sangat diinginkannya tinggal bersamanya di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alal ussayid salam walhamdulillahirabbil alamin